Kalau kesadaran mungkin bahwa dia akan cinta tanah air sedikit. Maka banyak orang-orang pintar kita konon titik yang dengar mereka berkiprah di luar negeri karena regulasi politik kita tidak menghargai orang pintar. Kalah harga kan keputusan politik ya. Yang notabene belum tentu mapan dalam rangka membangun kesejahteraan. Makanya mungkin kita harus betul-betul melihat calon-calon kita. Mungkin kan tan mampuro aja. Barusan kita menyelesaikan pilbup dan pilwali gitu. Kita lihat berapa calon kita yang berkompetensi. Kuda kalau ngadap Bali calonnya ben mani. Karena ada transaksi sosial. Kenapa? Ketika mereka memilih, itu mereka butuh duit. Link di jepis neto. Pasti ulian nilai. Investor banyak magai. Kalau sudah investor banyak magai, keng-keng. Sing bang, yo. Lahan di daerah kita sendiri. Sehingga ngeregulasi pasti abu-abu main dari gulak-gulik. Karena liu manti, kenapa? Modal yang dipakai untuk kemarin mahal. Maka dengan demikian, ini pun demikian. Kaget buat regulasi, ini salah satu. Masih banyak lain pendekatan kemanusiaan, bagaimana cinta tanah air, gendan ini. Dan kita hanya mampu mengekspor tenaga kerja yang nok-nok ke luar negeri, dari pembantu, dari tukang kebon. Dan sekarang bicara masalah kapal pesiar, tenaga kita sudah juga tidak seperti dulu 20 juta mereka magaji. Mereka sama aja seperti bekerja di sini kok. Dan mulai nagat selamat, diseng selamat, nggak bawa penyakit HIV mulai. Ini realita yang terjadi. Makanya mungkin kita tidak bisa menuntut ini. Maka regulasi ini kebenaran. Makanya konsep brainwash, cuci otak menjadi sangat penting. Saya dengar benar apa salah. Orang Korea Selatan cinta sekali akan bangsanya. Ketika dia lancong ke sini sebagai wisatawan, ngalih siang keindahan alam, memang ya untuk beristirahat mereka. Karena memang cuci otak bela negaranya tinggi. Sehingga akhirnya kita menjadi kaya yang miskin. Kaya secara sumber daya alam, tapi miskin secara sumber daya manusia. Makin ini kita tingkatkan kekayaan ini. Ngelah yang bela negara ini penting. Yang cari silah, wirang dan tindih kepada tanah Nah, makin natan, apa yang bisa saya adab nak gitu ke jenis itu PBB ke mainnya. Adab kanan, adab kiri gitu. Apalagi nak Bali dia ngaben adab kanan, adab kiri gitu. Asal subuh ngaben gitu, bukan ngaben liu di Bali sawah pretekel. Senja sawah pretekel, sawah pretekel. Maka dengan demikian di sini kita cinta kita seperti apa membangun niki butuh, ya. Karena mungkin dunia global bah enak nih udah yang ngerago kene gitu. Kadi sini butuh regulasi yang bagus nih yang depan. Jadi yang kira hanya itu dan pendekatan personal. Nyak membangun apa sing gitu. Konsep yatnyo itu seperti apa? Kalau urin nak meyatnyo gaji sing memadai karuan raga di luar negeri 6 kali lipat di gaji sing ada yang itu gaya gitu ya. Nanti satu ketika mohon maaf jeruk mangku aja bisa mangku import bil maniku. Asal luwung kan penghasilan mangku jaga tau pernah nyemak gaya itu. Sulingnya lagi, pasti ada. Saya kemarin sempat ngisi di Kesirarnau, Guide Taiwan, apa Mandarin tuh. Dari 750, orang kita cuma 3,5, 400 orang lain. Yo ngadep budaya rago ngortang ban munyin, dari budaya kita, amat miskin kita. Menaikan rago nih, dua benar nih. Ngortang tentang apa yang menjadi milik kita, karena kita sebagai owner ya. Tapi nak lihat ngortangnya pas. Karena mereka ngalih di Google, klik Google mana bisa, bengortang Bali, ngudi asing. Tapi ikatan emosional mereka tidak ada dengan budaya di Bali. Makanya niki ikatan emosional niki penting dari juga. Sing jelek, ini kayak emosional niki. Kalau hal-hal yang bersifat positif, wirang, tindih. Bagi terus Bali niki pak, cara yuyu, cara Bali, wah itu satu tunya. Cara saling kapit ngajak nyamuk, lebihan nyamuk timpal. Sing je berpikir kengkeng je nyedang maju, oh ya tibaan, tapi ya sugeh masih harga sing tanya deh huyah kamu gitu ya, sing bu menghargai, tuh kemudian nyede huyah, mana mulai sengaja, mana kamu kiri kiri huyah, tapi ya dua harga sing tanya deh popino kamu, ide popino nak masuk liun lapis kaget tuan. Ini kan alasan pembenaran saja agar dia benci kepada orang yang mapan, mapan di painan, mapan di intelektual. Dan benar raga tetap jaga benyah aja terus sekos-sekos yang nawang apa niki.
angka cara sila lan punuh-punuh rego dulu bloknya gitu. Blok wak mah punuh lengah aja tadi. Benar sing bergaul nah raganya nak duak-duak pangman ketularan. Itu kan matilah sang rago ada namanya bunuh diri. Yo nak lah nak lama duak-duak nak suka-suka rago turu blok punuhnya gitu ya. Jogja benang nge. Saya kira demikian Pak. Ini bukan jawaban pasti kok, masih banyak tip-tip yang lain. Dalam rangka kita menghadapinya, tentu di sini diperlukan profesionalisme yang tinggi di semua aspek level SDM. Oke. Nah, mungkin terkadang wenten tantangan tersendiri nih. Pada saat kita mengembangkan profesionalisme pada satu komunitas tertentu, terkadang di sini ada gesekan, ada penolakan internal misalnya. Wenten gak aku berantakan itu, kiat-kiat itu supaya prosedur sami profesional niki damu duene gitu dalam rangka menyongsong mea niki supaya grup Sripata niki berkembang dan maju terus gitu. Becik saja konklusian, kesimpulannya tinggal ditambah keberanian satu tadi profesional. Tapi kalau kita sudah berbicara masalah kognitifnya, aspek intelektualitas, kalau intelektualitasnya bagus, emosinya juga bagus, spiritualnya bagus, dia sudah perfect sebenarnya. Tambah keberanian becik, super perfect. Perfect ya. Ya ketika kita coba ingin mengupgrade dia, ya meningkatkan SDM, tantangan yang paling berat itu di internal. Kenapa? Merubah habitus namanya. Merubah habitus, ya, merubah habitus. Tahu habitus? Kebiasaan yang sudah terjadi berulang-ulang. Jangankan bapak-bapak, kami aja di kantor, neng absen bilang semang setor muka, itu timpal liu mengeluh. Saya akhirnya sengceman nyures wano banget. Karena setor muka, akhirnya kinerja berbasis absen. Bukan berbasis kualitas. Tentu di sini apa? Karena ketidaksiapan. Makanya bahasa sekarang kalau kita main tangan kaku aja, ya kan? Kalau memang tidak siap, minggir gitu berarti ini. Maka setiap insan sekarang ini harus menjadi agent of change, agen perubahan. Maka saya katakan, agent of change. Spiritnya tetap sama, tapi kognitifnya dan emosinya harus dirubah. Maka dengan demikian Bapak Denibel, kalau Bapak tidak akan mengubah orang, tidak mampu mengubah diri Anda demi sebuah kemajuan, maka dengan demikian disitulah kita akan tereliminasi. Agar kita tetap survive, behavior, perilaku dan adjustmentnya, dan ya, maka apa yang perlu dirubah? Psikologinya. Psikisnya nih, ini berat, ini butuh waktu ini, apalagi konsep pengalaman, mulai dari perilaku, niki penting. Maka dengan demikian Pak, jangan sep begitu, step by step, gradasi, agar tidak terjadi degradasi, gradasi secara gradual dia bertahap, graduate-nya niki pelan-pelan Bapak niki. Sebab kalau dibalik begitu, misalnya sekarang training dengan komputerisasi gitu misalnya, tak siap. Kerja harus begini, sing siap. Jeklah bora jumeh nih. Tiang nak ngotone, nak lubulan, nak berbiasa, klasik tuh di Bali. Masa subuh izin, jekto biar. Karena agama kita setor muka. Aja efektif bekerja tidak. Makanya makin pun apa ini, ya kan? Maka itu pasaran-pasaran ini pasti akan datang dari luar banyak yang menyiapkan diri. Sama ketika rekrutmen PNS, kalau pusat yang merekrutmen, untuk tenaga Bali jangan harap orang Bali akan siap maju. Karena akan kita menghadapi SDM yang lebih besar di luar Hindu yang lebih siap bersaing. Bobo isu etnis mana, etno sentimen, peh nak Bali mulu musuh ke pemerintah pusat itu ya. Ragu sing menerima, ya karena kompetensi kita. Makanya mungkin Bapak Ibu dan sekalian ini kan boleh ya nali pikirkan edonis dot enak bila perlu sing megahe ben man gaje. Setuju enggak? Oh enggak, karena orang setuju. Yang orang setuju jak pecat Pak hari ini kayak doang. Ternyata cerdas gitu.
Tidak, kalau sudah bilang tidak berarti ada semangat untuk maju. Makanya mungkin kita mengubah agent of change. Jangan sampai pimpinan memberi, kalau pimpinan memerintah kembali nak liu bakat kena nih. Pasti misi kenyat deh, tapi tidak selalu yang marah itu bodoh. Karena pada tingkat kelelahan bisa pedih, jadi lurus sebendek tuh. Nak pancing pun pedih tuh. Kelelahan, ketidakberdayaan, kurang waktu niki menyebabkan juga emosi niki muncul nggih. Makanya setelah itu nanti pah mulai nggih. Maka dengan demikian kita harus mengubah diri kita. Oleh sebab itu apa? Anak buah di Bali de dadi pat. Ning Pak, yang sing getok sing menjalan. Harus sense of belong, rasa memiliki, tapi dia ada di petran, daya juangnya tinggi apa, ada di kantor juang, sing si luwong tuh. Ini petran dan daya juangnya tinggi. Nge, maka dengan demikian, sense of belonging, kalau perusahaan sudah maju, milik kita, hamatan kita apa? Dari dalam, bien. Yang ada timpal rajin, ini di hotel sering, weh, ayo rajin, wak, kalau jadi direktur, kayak tuh timpalnya. Oke, okay. Ya. Dan dia benar gini kan kita balik ndak lo gini oh, mari bantu perusahaan gue jadi acarya jadi berceramah ini ketua timpal awak sih benar mau wacana nih awak apa gaya di ini nih mau rusak nih wak gaji tuh harmonia nu ya itu sering terjadi melemahkan semangat intern yang ada timpalnya maju kedean aja timpal nilai itu bukan untuk membangun itu. Yang bermani beten ngoyong di luar daerah, mare tawa ngerasa aneh. Maka orang yang pernah tinggal di luar daerah dan pernah berkiprah, mare loyalitas semangat tentang cinta Bali itu luar biasa. Lemen pesu bantes diliwat ke disangkah natah. Dan ten keluar daerah kalau melali gitu. Lain, pang ten minum air di luar daerah, ini mangku kurang tahun luar daerah tuh. 20 udah. Lain pola pikirnya. Lain rasanya rindu kita. Gimana kita membangun diri kita? Yang bimani raga saya ngajang yang kelulungin nak kita raga di luar daerah. Yang cuma kan ala nak tuleh dua nak lingsir nu. Bagaimana tuleh pisah ke? Oh iban itu kuangnya itu nyileh. Sekedar berteman bimani pangman nyileh barang. Maka dengan demikian ngiring mungkin abitus niki pelan pelan melalui aspek psikologi. Oke. Okay. Maka disebut praktik kita, perilaku kita sangat ditentukan oleh modal, sudah dibicarakan, dari praktis nih. Kemudian habitus, kebiasaan, baru jadi praktik. Nanti baca bukunya tentang Borjuh nih Pak, tentang teori kepemilikan modal. Di situ kita akan tahu bagaimana mengelola sebenarnya. Nih, itu teori dekonstruksi, di postmon ya. Makanya mungkin nyidang, saya ngerosong agama kayak ini normatif, nih, gitu aja. Praktiknya kayak apa sih? Di sinilah penerapan orang barat disebut dengan teori Borjuh itu. Oke, itu namanya teori praktik. Orang bisa berbuat berdasarkan abitus masa lampau dengan kepemilikan modal. Nih kali ini begini, jadi ini kali ini bisa dipetakan secara statistik kok. Demikian, ya Pak. Ya, terus yang lain. Lagi satu. Terus nge. Lagi satu ini the last. Weten tapi persaingan aturan yang mengatur tentang pengangkatan karyawan dan pengangkatan pejabat. Nah, seluruhnya diangkat wenten tapi persaingannya ketentuan penyupahan pejabat, sumpah jabatan sumpah karyawan. Nah, sampun kematian dengan terbukti adanya berita acara penyupahan. Sampun yang dituangkan dalam apa namanya? Aspek integritas sampun ke saksian sareng rohaniawan. Nah sampun memaki wenten ilustrasi kasus memaki kasus itu adalah penyalahgunaan wewenang yang berkaitan tentang keuangan manipulasi. Nah sampun ke wenten juga aturan intern ringbang masing-masing di grup dalam yang diatur di dalam postur perusahaan. Yang melakukan pelanggaran pun kekenian antar ketentuan mengenai reprimand 3 pemutusan hubungan kerja dan mengganti keuangan yang diambil atau di harus dikembalikan uang yang pernah diambil
Unik ilustrasi kasusnya. Dan kemudian sanksinya pemecatan. Nah, tetapi aku tidak mungkin ini dikaitkan dengan ajaran. Nabi wenten sanksi yang lebih memberatkan dari sanksi yuridis, hukum yang sudah diterima pemecatan, kemudian sanksi ajaran yang memang betul-betul ditakuti. Kalau kita sudah berbicara masalah hukum, mungkin kan lembaga hukum agama tidak lagi bersifat praktis, yuridis formal, tapi bersifat normatif. Ini kan, Niki? Kalau itu kita jadikan pemutus, ya makanya agama kita kan belum punya peradilan agama. Kalau sudah punya peradilan agama, pasti kita dapat mengangkat hukum-hukum positif itu di agama kita. Makanya mungkin karena dia belum menjadi hukum positif, maka dia masih bersifat normatif. Sebenarnya, maka mungkin sebenarnya ketika berbicara penyumpahan, kemudian ada berita acara, jangan hanya di atas kertas. Ya, bila perlu, ngiring pelantikan dari kantor laku jadi besakih. Untuk mengantisipasi ini, mencegah, ditu nyinang rago di betara, ada bacam sumpah. Ken betara, yang tantuhulah mami, gitu. Ya? Mangnek ni, keras hukumnya tuh. Tidak dijatuhkan tuntutan itu, pasti akan kena asal dia mau menjalannya, boyo-boyo, ingatkan sumpah tuh. Jangankan sudah dilaksanakan, sing laksanang, kenalkan sumpah tuh. Ada beberapa kasus kok. Kedot kone mau sumpah di besake, kone napo, ya boh masuk bui. Karena mempermainkan ide betara kita. Itu baru dalam pelanggaran sesana. Maka itu sekarang niki dipentingkan. Ya. Sumpah dah hanya dupo jag pejati. Senalaman dot memegang jabatnya dot selamat pa dot kengken. Dia gitu kan deh. Tapi jangan belakangan diberikan. Pocol duri ini. Mereka subuh mau pecat. Ya. Tidak akan efektif. Kalau sudah awal, niki, justru ini rambu-rambu kalau memang kita sebagai masyarakat dan umat Hindu yang religius, pasti niki akan ngugut niki. Bila perlu jag turun sulingi atau mangku jag ngai medewa saksi setonen memegang jat. Namun niki saya lantik sumpah omata para mewisesa cerdik kantor. Jiru kan saya tidak akan menerima, kayak gitu bian. Sengaja tidak sengaja berkaitan dengan jabatan. Disumpah kitun arito sing rimo bin manin rimo. Tidak menggunakan apa menyalahun anda menggunakan wewenang gastoseng jani nyalahkan gitu kan gak sumpah kan melenan gitu yo si dupo nge ajak di pura mesumpah di itu lebih anjur ya. Maka itu dengan demikian bagaimana untuk menghidupkan sumpah setiap purnama tilam ada berenungan para pejabat pimpinan tengen ya. Karena masalahnya man ceramah, ada nih pimpinan ke ceramah, lu anak buah pakai ceramah. Kasus tuh, karena anak buah pas ceramah, karena menin anak buahnya kewa, bosnya ngalih, tapi sebentar mau bercana, pang tadi benin, gitu. Bosnya rusaknya menin. Nih korupsi itu seng tiang, gitu ya. Kan pimpin saya ngelah, iya kan anak kan tidak tetap jadi setap. Besok kalau anak jadi pimpinan kan minimal ceramah hari ini sebagai bekal, len inget gitu. Nggak lama dia ingetan korupsi aja tiang dulu. Karena yang korupsi itu selalu yang lebih tinggi. Maka dengan demikian gimana reward? Maka konsep pengawasan berlapis. Sirau ini berduur, ini tetap diadakan begitu kok. Karena kewenangannya memang ada di pimpinan. Anak buah kalau mengingatkan bos kan tidak mungkin. Yuk siapa sih yuk? Terus apa nih? Maka ngiring jeraga mulat. Maka yang disebut orang pemimpin bukan karena jabatan, bukan intelektual, karena pemimpin bisa memimpin dirinya sendiri. Alias napi secara lingsir, secara neng sesana ini kena berat. Liu nak lingsir secara lingsir umur kan? Sarta kau ke pegawainya juga kejit-kejit apa kejit nah tua dong ya ya tua dan itu ya banyak yang seperti itu sehingga menyalahgunakan wewenang. Berarti yang katakan kalau bicara di hukum agama dia sifat normatif lakukan sebelumnya
Yeah. Lakukan sebelumnya. Karena sekarang mereka ketika dia nanti sudah jatuh, dia gunakan uang serdak benar, pengen sumpah, ini sudah jelas, ya salah kok. Untuk maunya kita kan jangan sampai terjadi seperti itu, waskatnya ada di aspek penyumpahan yang pertama itu. Maka niki keramat, tapi kadang-kadang kan dianggap seremonial, sulinggih mendampingi sumpah, orang saya sering begitu kok. Hanya dianggap formalitas seremonial belaka. Sulinggih apa di luar nih sumpah? Isampane dengan kewangen, formalitas saja. Saya nggak ada gunanya tuh. Kayak sekan nih kelenengnya bila perlu berjanji gitu. Itu satu-satu bila perlu disaken itu mau sumpah. Sampun, luar biasa tepuk tangan lo nih. Pang sekan itu bertaran nih sang yang Sakya Muni ajaran Buddha ini memberikan kita pencerahan. Gih, sama nih kamu. Ya, jadi peran nih. Karena dia normatif dan pun ngidangi pengadilan agama kan bisa dituntut melalui aspek hukum keagamaan. Kita masih bersifat normatif. Nggih. Ditiang kira demikian, niki galain niki ampun jam roras. Ayu okeh hijang sasre yan wadu emalape. De liung roseng sasre yan basa seduk. Kan setuju dong? Setuju. Kotak bon kesur-kesur dong. Artinya hidup ini berkeseimbangan. Kapan kita bermain di rohani, kapan bermain di intelek, dan kapan kita bermain di perut. Jadi yang kira demikian, Bapak-bapak Ibu sekalian, yang jelas tentu tidak puas hari ini karena banyak yang ketawa. Saya kenapa mengambil metode biar Bapak santai, humoris, dalam situasi gembira kita lebih mudah menerima. Oke. Kalau sudah otaknya ringan, misi otak subobot, jadi biyen bobot nyanget teh kiap pinten. Kenapa kolesterolnya tinggi ini pasti ngidam gitu. Kalau kolesterol tinggi kan kiap kan ini siwastatin harus aja gitu. Nah untuk penikah ngiring semetan sarang sami seperti penikah wawu, bukan orang lain yang mengubah diri Anda, Anda lah harus mengubah diri Anda. Karena memang Anda harus bukan berada pada kondisi stagnan, kondisi statis. Kita aja berangkat dari bayi lahir, kemudian jadi anak-anak, anak remaja, remaja dewasa, dewasa jadi orang tua menjadi usur dan harus mengubah. Kalau tidak Anda mengubah, kita juga diubah. Sebagai orang Hindu, habis itu kita diaben di sekah dadi betaro. Kamu tarian guru mana ini? Makanya raga calon-calon betaro benar lo ngidup dan calon betaro. Cara menyetapkan nanti hidup punya masing bisa di betaro, di mati masih kewah punya di betaro tuh. Asal bede, pelepah di sana no, kepungor gitu gitu terus. Cara punya beleleng piratanan ini ngopungorin no, gitu ya. Yeah, aman nikah duman, pengutat ngiring pupu tangan dok Rama Santi, Om Santi, 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 Om semua.